السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية وقال: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون وقال ايضا يا أهل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا ولا يتخذ بعضنا بعضا باعدن أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم الله مرحمنا بالقرآن ما أشير المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Islamic Center yang mulia ini. Alhamdulillah. Kedatangan kita ini insyaallah dengan niatan yang ikhlas dan suci untuk melaksanakan sholat Jum'ah sebagai salah satu di antara kewajiban kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan kedatangan kita dan niatan kita yang ikhlas dan suci ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai amal soleh yang mendapatkan pahala serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kali akhir tahun Masehi dan awal tahun Masehi Selalu kita akan menghadapi dua hari raya umat Nasrani, yaitu hari raya Natal dan juga hari raya Tahun Baru. Dan walaupun negeri kita, Indonesia, ini adalah negeri yang mayoritas Muslim, bahkan Muslimnya adalah terbesar di dunia. Penduduk Muslim di suatu negara yang terbesar di dunia itu adalah di negeri kita Indonesia. Tetapi setiap kali pergantian tahun kita rasakan siar-siarnya seolah-olah seperti negeri kita ini bukan negeri Islam. Di mal-mal kita lihat banyak pohon natal, lampu gemerlap-gemerlap, kemudian lampu kelap-kelip, kemudian para pramuniaga mengenakan pakaian sinterklas padahal sebagian besar mereka kalau tidak dikatakan semuanya adalah muslim. Belum lagi ucapan-ucapan selamat natal dan tahun baru disampaikan oleh para-para pejabat yang notabene adalah muslim. Bahkan kadang-kadang oleh tokoh-tokoh partai maupun ormas Islam. Sehingga seolah-olah negeri kita ini negeri yang Nasrani. Apakah yang demikian ini dibenarkan di dalam pandangan Islam sebagai bentuk toleransi? Di sisi lain, di akhir tahun ini, rame-rame LSM dan lembaga-lembaga yang merupakan antek internasional itu membuat laporan-laporan yang menyudutkan umat Islam dan diposisikan sebagai pihak yang intolerans tidak punya toleransi kepada kaum nasrani, membangun gereja dilarang dan sebagainya dan sebagainya. Seolah-olah umat Islam ini melarang orang nasrani hidup di Indonesia. Penggambarannya seperti itu. Padahal faktanya tidak demikian. Seringkali antara fakta dengan berita itu terbias oleh sebuah opini. Sebagai contoh misalnya di dalam sidang kasus Ciketing yang melibatkan sebagian anak-anak muda kita anak-anak muslim yang dituduh menusuk pendeta. Ternyata ada satu cerita yang belum pernah dipublikasikan media massa bahwa mula-mula kejadian bentrokan itu dipicu oleh seorang wartawan yang sedang meliput dari apa misa yang dilakukan oleh sekelompok orang Nasrani Merik Warta, mereka ini memukuli wartawan itu, lalu wartawan itu lari dan ketemu dengan pemuda-pemuda Islam. Empat orang pemuda Islam ditanya kenapa saya digebukin oleh kelompok orang itu. Kemudian pemuda Islam ini nanya anda ini siapa? Saya wartawan. Karena memang kasus Ciketing itu sudah berminggu-minggu terjadi eh, misa di tanah lapang, maka. Wartawan tentu banyak yang datang, bahkan mereka mengundang juga wartawan-wartawan asing. Ternyata, wartawan domestik ini dipukuli oleh kelompok gereja. Lalu, pemuda Islam yang empat orang ini tidak terima dan melabrak kelompok gereja itu, tetapi karena jumlahnya cuma empat orang, akhirnya dikejar. Kemudian, terjadilah baku hantam setelah ada bantuan dari kelompok pemuda Islam. Maka itulah kemudian yang terjadi: baku hantam, tapi yang diberitakan tidak ada. Yang diberitakan hanya seorang pemuda Muslim, bahkan dari gerakan Islam, menusuk pendeta. Ini yang terjadi: kaum Muslimin antara fakta dengan berita berbeda jauh. Di samping itu, juga sudah dikembangkan laporan-laporan bahwa ormas-ormas Islam mereka adalah anti kristenisasi, anti kristen mereka melau, tidak toleran dan sebagainya, dan sebagainya walhasil dipojokkan padahal umat islam itu hanya sekedar menuntut agar pihak kristen itu berbuat sesuai aturan saja umat islam tidak pernah menolak keberadaan orang kristen bahkan umat islam tidak pernah menolak keberadaan gereja tetapi umat islam hanya sekedar minta keadilan agar gereja tidak berbuat semena-mena agar gereja tidak dibangun dengan ilegal agar kebaktian jangan kemudian menjadikan persoalan di masyarakat seperti kasus Ciketing juga kasus Yasmin di Bogor dan sebagainya tetapi mereka membuat hal-hal yang sangat memojokkan kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia kenapa umat Islam selama ini selalu dipojokkan karena memang di negeri ini meskipun umat Islam mayoritas tetapi bagian menjadi bulan-bulanan. Syariat Islam sebagai aspirasi umat Islam tidak diakomodir, bahkan dianggap sebagai aspirasi teroris. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Selama ini umat Islam selalu defensif, tidak pernah mengganggu orang Kristen, tetapi mereka hanya membela diri. Bahkan tidak pernah mendakwahi orang Kristen. Tidak kita dengar adanya kiai atau gerakan dakwah yang secara sengaja mendakwai kelompok-kelompok pendeta, mendakwai kelompok-kelompok pastor, mendakwai orang-orang Nasrani, tidak pernah. Tetapi yang ada, umat Islam membiarkan, cuma umat Islam tentu tidak rela ketika tidak sedikit umat Islam yang dimurtadkan dengan berbagai cara, termasuk dengan cara-cara yang tidak terpuji, seperti memacari gadis-gadis Islam lalu diajak untuk masuk Nasrani termasuk juga apa yang disebut dengan diakonia yang dulu sudah pernah disampaikan oleh almarhum Bapak Dr. Muhammad Nasir mengirim surat kepada paus memprotes apa yang disebut dengan diakonia. Apa itu diakonia? Yaitu kegiatan-kegiatan sosial yang kemudian berujung kepada pembaptisan seperti yang terjadi di Bekasi dengan apa yang disebut dengan B3. Bekasi Berbagi Berkah oleh Yayasan Mahanaim Masyarakat kita yang awam menganggap yayasan Islam, tetapi ujung-ujungnya adalah pembaptisan. Kaum Muslimin sedang jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah pada siang hari ini, khotib meminta berwasiat kepada diri khotib sendiri dan juga kepada para hadirin sekalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mari kita melakukan penjagaan terhadap agama kita dan juga mari kita melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta petunjuk Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang harus dilakukan seperti misalnya terhadap orang Nasrani. Kamu muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Islam memberikan Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang Nasrani itu mereka adalah ahlul kitab. Mereka adalah orang-orang yang sudah pernah diberi kitab oleh Allah ta'ala yaitu Kitab Injil, sebagaimana orang Yahudi diberi Kitab Taurat. Maka, oleh karena itu, pendekatan kita untuk menghadapi orang-orang Nasrani, janganlah pakai akal kita, janganlah pakai hawa nafsu kita, tetapi mari kita pakai petunjuk Allah ta'ala Kaum Muslimin sidang jumat yang berbahagia, di dalam Surah Ali Imran, ayat. 64 Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keterangan kepada kita Sebagaimana yang saya bacakan di awal tadi A'udhu billahi katakanlah ya ahlul kitab Wahai ahli kitab Ta'alau ila kalimatin sawa Mari kalian bersama-sama kami Mari kemari kepada satu kalimat yang sama Bainana wa bainakum antara kami dengan kalian di dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan kalimatun sawa adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah kemudian menerangkan di dalam kelanjutan ayat itu allana'budaa illallah. Janganlah kita menyembah kecuali Allah. Maksudnya janganlah kalian menyembah Isa, janganlah menyembah yang lain, tapi sembahlah Allah Subhanahu wa taala wala nusyrika bihi syai'an. Janganlah kita menserikatkan Allah dengan sesuatu atap apapun. Walayat takhidah ba'duna arbaban min dunillah. Dan janganlah kita, sebagian kita menjadikan sebagian yang lain. Sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Di dalam tafsir dikatakan, makna dari menjadikan sebagian kita sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Adalah mentaati orang-orang yang menyuruh berbuat maksiat kepada Allah mentaati orang-orang yang menyuruh berbuat musyrik kepada Allah itu sudah artinya sama dengan menjadikan sebagian kita sebagai Tuhan yang lain hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat At-Taubah di mana Allah berfirman A'udhu Ittakhadu ahbarohum waruhbanahum arbaban min dunillah wal maryam mereka telah menjadikan rahib-rahib dan ulama-ulama mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Dan demikian juga adalah Al-Masih bin Maryam al-Aya. Ketika ayat ini turun ada seorang Nasrani bernama Adi bin Hatim At-Tai menyangkal ayat ini kepada Rasulullah. Kami tidak pernah menyembah pendeta-pendeta kami. Lalu Rasulullah mengatakan, "Bukankah pendeta-pendeta kalian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan kalian mengikuti?" Benar. Lalu Rasulullah mengatakan, "Zalika ibadatukum iyyahum." Itulah ibadah kalian kepada mereka. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa tawallau muslimun." Kalau mereka mengatakan, mereka menolak, maka katakanlah wahai kaum muslimin kepada mereka, "Saksikanlah wahai ahlu kitab bahwa kami adalah muslim." kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia ayat ini pernah disampaikan oleh baginda rasulullah saw kepada kaisar nasrani yang berkuasa atas dunia kaisar romawi yang bernama heraklius beliau mengirim surat dakwah kepada heraklius agar masuk Islam dan beliau mencantumkan ayat ini sebagai dalil apa yang menjadi ketentuan Allah untuk heraklius seorang ahli kitab. Muslimin sidang jumat yang berbahagia, orang Nasrani hari ini mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Eropa. Kita lihat Sinterklas, ini adalah bagian dari budaya Eropa. Kita lihat pusat mereka adalah Roma di Eropa, atau mungkin juga di Amerika, sehingga mereka merasa bukan Timur Tengah. Bahkan sebagian orang-orang Nasrani menganggap bahwa menganggap selalu menganggap miring dan negatif kepada timur tengah seolah-olah agama nasrani bukan berasal dari timur tengah padahal agama nasrani diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam yang ada di Palestina Palestina adalah timur tengah dan agama nasrani masuk ke Romawi di masa Kaisar Konstantin dalam keadaan tauhid tetapi oleh Kaisar Konstantin dan teman-temannya agama yang tauhid ini kemudian diubah menjadi musyrik diubah dengan adanya tuhan-tuhan yang tiga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita agar mengingatkan kepada orang-orang Nasrani di dalam firman-Nya surat Al-Nisa ayat 171 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ahlal kitab wahai ahli kitab la janganlah kalian keterlaluan di dalam agama kalian janganlah kalian berkata atas Allah kecuali yang benar innamal ibnu maryam sesungguhnya al masih itu adalah ibnu maryam bukan putra Allah bukan ibnu Allah Rasulullah tapi dia adalah Rasulullah wa tuh dan kalimatnya alqaha ila Maryam yang Allah berikan kalimat itu kepada Maryam wa min dan merupakan roh darinya fa aminu billahi wa rusuli maka berimanlah kalian kepada Allah dan para rasulnya termasuk Isa bin Maryam wala taqulu salasah. janganlah kalian mengatakan tuhan yang tiga trinitas intahu berhentilah kalian khairul lakum itu lebih baik bagi kalian innamallahu ilahu waqid sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang satu subhanahu ayyakuna lahu walad mahasuci Allah dari persangkaan bahwa dia punya anak lahu fis samawati wa mafil art miliklah miliknyalah langit segala macam langit dan bumi wa wakafabilahi wakila cukuplah Allah menjadi pemimpin kita. kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Allah juga memberikan keterangan agar kita di dalam berkomunikasi, berdiskusi dengan orang-orang Nasrani harus dengan menggunakan dalil-dalil yang kuat dengan bantahan yang baik. Sebagaimana Allah menyatakan wala tujadilu ahlal kitabi illa billatihi ahsan al -aya. Janganlah kalian mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Kamu muslimin sidang Jumat yang berbahagia, masih banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita buka, kita kaji, kita pelajari untuk menjadi panduan kita ketika kita berhubungan dengan orang Nasrani. Sesungguhnya orang Nasrani lebih mudah masuk Islam daripada mereka menjadi kafir. Tetapi sayang umat Islam hari ini lebih banyak defensif yang seharusnya ofensif. Ofensif bukan berarti dalam arti anarkis, tetapi ofensif adalah mendakwahkan. Sudah saatnya para ulama, umat Islam, organisasi-organisasi Islam, membentuk satuan-satuan dakwah untuk mengajak orang-orang Nasrani agar kembali kepada kitab yang sebenarnya. Apabila orang Nasrani betul-betul beriman kepada Injil, pasti mereka akan beriman kepada Al-Qur'an, pasti mereka akan beriman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam satu riwayat dikatakan bahwa orang-orang Nasrani delegasi dari Habasha begitu ketemu dengan baginda Rasulullah dibacakan surat Yasin kepada mereka, mereka menangis sesenggukan. Setelah itu mereka masuk Islam. Jadi surat Yasin yang selama ini hanya dipakai yasinan sudah saatnya untuk dibacakan kepada orang-orang Nasrani mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka barakallahu li wa lakum fil qur'anil adim. wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbik firwarham wa anta khairur rahimin aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa antahu manahakum muhaddar la'allakum tuflihuna yawmal mahsyar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiq wal bashar fa ya ayuhan nas usikum wa ya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa qala ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا قل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم ارحم امه سيدنا محمد واصلح امه سيدنا محمد وقفت امه سيدنا محمد اللهم اجعلنا من امه سيدنا محمد الذين يحبون الله ورسوله والذين يقرؤون القران ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويصومون صوم رمضان ويقجدون الب... الحرام ويجاهدون في سبيلك باموالنا وانفسنا ويحملون دعوه الاسلاميه اللهم اجعل جعلنا دوله الخلاف على منهاج النبوه التي تعز بها الاسلام واهله وتذل بالكفر واهله التي تطبق الشريعه كالأذمة برحمتك يا ارحم الراحمين ويا مجيب السائلين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر المنكر والبغ يعيدكم لعلكم تذكرون ولا ذكروا الله أكبر أقم الصلاة